Visi mengantongi daftar artis yang terlibat prostitusi online buntut dari kasus Cassandra Angeli. Sebelumnya diketahui Cassandra Angeli ditangkap dalam kasus prostitusi tersebut. Polda Metro Jaya temukan daftar sejumlah selebritas yang masuk dalam lingkaran prostitusi online. Penemuan daftar sejumlah selebritas tersebut menyusul adanya pengembangan kasus prostitusi yang menjerat selebritas Cassandra Angeli alias CA. Daftar nama mereka didapat dari mucikari yang sama. Meski tidak disebutkan secara rinci, pihak kepolisian akan tetap memanggil sejumlah selebritas yang masuk dalam daftar prostitusi online mucikari tersebut. Pemanggilan ini dilakukan untuk keperluan edukasi, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Untuk diketahui, polisi saat ini sudah menetapkan selebritas CA dan ketiga mucikari sebagai tersangka. Polisi mendapatkan sejumlah barang bukti, yakni pakaian, telepon genggam, dan juga bukti transfer uang. Terkait kasus prostitusi online ini, para tersangka terancam penjara hingga 6 tahun. Aktris pesinetron Cassandra Angeli alias CA memberikan pengakuan soal kasus prostitusi online yang menjeratnya. Menurut pengakuan CA, tindakan ini dilakukan berlatar kebutuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Sulpan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 31 Desember 2021. Menurut pengakuan dari aktris 23 tahun ini, yang bersangkutan baru 5 kali melakukan praktik prostitusi. Sebelumnya pihak kepolisian telah mengumumkan adanya penangkapan seorang aktris tanah air yang diketahui adalah CA. CA ditangkap karena terjerat kasus prostitusi online. Terkait proses penangkapan CA, pihak kepolisian juga menyebut telah sesuai prosedur yang berlaku. Hal tersebut diungkap Kanit 1 Subdit Cyber Kompol Imadi Redi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 31 Desember 2021. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.